Ini berapa rugin? Sama om, kita kasih 40. Hah? 40. Segini gede? Iya. Edisi malam minggu. Aduh, bahaya, bahaya. Bahaya. Ini udah sisa pilihan orangnya, udah cakep. Gimana kalau lu datang lebih awal dan lu pilih sendiri? Pundukan juga tebal-tebal om. Lu misalkan dari segini. Iya. Iya kan? Yang harganya 5.000, 10.000 sampai segede-gini. Mm-hmm. Sampai bejat lu bilang gak bakal gede-gede deh kan. Lama deh gedenya. Raju itu paling lama besar ini. Iya kan? Paling lama. Bener gak? Bener. Jadi kalau disini, di kelas koki ya masih Oranda, Ryukin tuh masih cepet. Jadi untuk Raju paling lama. Lu cukup 50.000 nih bro. Segede-gini. Nih ya tangan gue. Ini kalau misalkan dilepas kita genggam gak bisa. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ya. Culik lagi. Salam ngopok-ngopok. Hobi kan nggak ngopok. Nggak asik. Siapa? Anjay. Anjay. Halo. Halo. Parah nih, Wan. Ini bos video paling ganteng. Boncel aja. Sekarang dia makin gede aja perutnya. Orang kebanyakan sekarang ngambil laki-laki ya. Bahaya. Bagong, ini mas koki jenis apa ya? Itu jenisnya tricolor itu. Iya, itu mahal. Mahal ya itu. Model-model kita ini. Ini bulky nih, oh, mahal nih. OST om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdulik. Ini luar biasa. Bang Agung koknya udah habis, tapi tetap kita review. Jadi ini salah satu lapak untuk penggemar koki. Kayaknya lu gak bakal afdol kalau gak mampir. Urusan beli atau lu cuma tanya-tanya doang, silakan. Tapi nyatanya sedikit lagi dia, paling tinggal berapa kantong doang nih. Ini tadi penuh bro, ini tadi penuh nih. Ini tadi penuh, penuh. Sekarang tinggal kaki, tuh kaki, dengkul. Kopi, kopi hitam. Kopi hitam. Kalau masih sore, lu duduknya susah. Duduk susah. Ini udah keren banget. Ini jenisnya Oranda Tiger om. Oranda ya? Tiger, Oranda. Oranda Tiger karena badannya belirik-belirik kayak tiger. Ya, total tiger dia om. Ada berapa jenis hari ini? Ada Oranda Tiger, ada Oranda Sakura, terus Ryukin, sama Rancu. Oranda dulu deh. Rancunya mana Rancu? Rancu tinggal dua om. Ya. Wih, tinggal dua, sombong banget. Iya, tinggal dua nih. Sombong ya. Laris. Alhamdulillah om. Laris apa badan minta gratis? Laris om. Rancu ya, bentar. Ya, kita lihat jenis-jenis Oranda. Karena Oranda ini juga jenisnya banyak banget bro. Itu Sakura om. Sakura secara, PW. Secara warna juga. Ini Sakura, Oranda nih kan? Oranda maksudnya. Jadi kalau Sakura itu ada motif di sisiknya dia ya? Iya, ada. Kenapa disebut Sakura dia, Bang Gung? Sakura karena merah putih warna om. Jadi kalau merah putih Sakura? Sakura. Ah, nggak, jawaban lu nggak bisa memuaskan hati gue. Nggak bisa memuaskan. Nah, ini kan merah putih Sakura juga? Ya, ini Sakura nih om. Nah. Cuma ada kadang yang metalik-metalik silver, dia ada PW-nya om. Jadi Sakura pancawarna gitu. Jadi kalau dulu gua Sakura, kenapa dibilang Sakura? Dia ada sisik-sisik yang ya, ada sisik-sisik ya, om. Sisik-sisik yang agak-agak gimana gitu. Ini Sakura juga? Sakura juga. Oranda juga? Oranda. Jadi jawaban di Bagung tetaplah kurang memuaskan gue. Tapi tapi mau Sakura kayak mau Sakuri kayak, yang penting lu suka koki, lu mampir lapak deh. Cakep banget, bro. Cakep, cakep, cakep. Ini jual berapaan? 40-an om. 40 ribu? 40 ribu, karena size-nya kecil, 12-13 cm. Netnya berapa ya? 35. Bro, lu kalau udah 35 mungkin CP3 dikasih, mungkin ya. Gua paket, paketnya gitu om. Ini gede lu. Ini gede lu. Saya lagi nungguin aja kalau CP3. Iya. Lu nungguin CP3? Nungguin om. Iya. Sambil ngopi nih om. CP3 ini? Iya. Belum dikasih belum? Belum. Belum. Nunggu ngopi dulu katanya om. Jadi kalau CP3 35 itu CP goceng ya? 105.000 kan? CP goceng harusnya kalau 35. 105.000. Karena kalau paket, ambil 3 kita kasih 100. Wah, kita langganan. Oh, lu ambil 300 nih, lu ambil nih. Lu ambil ya? Ambil om. Cakep-cakep gede-gede ya bro, soalnya bro. Iya.
Ini kita adu aja, secara kualitas ini sama dengan lapak yang mana ya. Lapaknya, nah kawan gue juga bro, dia CP3 nya 40.000 satu, secara ukuran jauh sama ini. Tuh, gue mau fair-fairan aja. Ya, ya gila ini ya, Bagung ya. Iya. Bagung lu bisa kirim-kirim gak sih? Untuk sekarang masih Jabodetabek aja om. Jabodetabek gak apa-apa ya? Iya, ya. Untuk Jabodetabek kita kirim pakai Gojek atau Grab. Gitu. Kalau misalkan ongkosnya agak lumayan dan pengirimannya banyak, mungkin lu juga bisa terjun langsung ya. Tetap. Asal bisa. Pembelian lu agak banyak bro. Iya, quantity om. Quantity. Terus, Ryuki mana? Ryuki tinggal 2 tadi om. Ini om. Tinggal 2 biji. Kalau Oranda itu Oranda. Ya om, Ryuki. Bentar. RW. Sayang fin atasnya agak sedikit tepuk. Ini kalau fin atasnya lurus, cakep banget. Dia agak nyerit ke kanan dia om. Agak nyerit kanan ya, iya. Miring kanan ya. Miring kanan. Lu bawa ke salon juga bener ini. Iya. Ganti pola sisir. Ini berapa Ryuki? Sama om, kita kasih 40. Hah? 40. Segini gede? Iya. Edisi malam minggu. Aduh, bahaya. Ini udah sisa pilihan orangnya udah cakep. Gimana kalau lu datang lebih awal dan lu pilih sendiri? Punduknya juga tebel-tebel om. Punduk tebel, badan bulat. Cuma belum kayak onta banget lu ya? Belum. Itu pasti harganya lebih mahal ya? Iya, itu tergantung gennya juga sih om. Oke, tergantung gennya. Dan ini kesukaan gue nih. Kesukaan gue bro. Tapi kalau koki semua gue suka sih. Tapi kalau untuk yang jenis rancu, gue tuh suka banget. Soalnya apa? Jadi kebayang bro, ikannya jadi lucu karena dia nggak punya fin atas. Iya betul. Unik dia. Unik. Dan ini keren banget ini merah putih. Merah putih. Kiri kanan putih, tengahnya nyaris lurus merah. Ini secara warna keren banget. Dan harganya dia sangat-sangat bervariasi. Dan di beberapa konten ada pertanyaan, Bang Culik, ada nggak sih yang fancy-fancy atau yang kualitas kontes? Ah, coba aja deh, lu datang ke sini, lu lihat sendiri. Jadi kalau fancy itu yang secara anatomi mulus, tapi bisa lu progres, tapi nggak bisa lu kontesin. Tapi kan kalau kontes ini gimana lu beli tiketnya aja bro. Ketika lu berani beli tiket, koki apapun, lu lombain aja. Benar, fancy-fancy, ini keren ini. Kalau lu bicara secara anatomi, ini mukanya keren. Cuma memang di bagian ujung ekor ini kurvanya dia nggak lurus. Ya, kurang rapi. Gitu. Kurang rapi. Gitu Bang Uye. Iya benar. Makanya harganya murah. Coba gue tanya berapa ya? 50 aja. Nah, lu bro kebayang bro. Kurang. Lu misalkan dari segini. Iya. Iya kan? Yang harganya 5.000, 10.000 sampai segini-gini, sampai bejat lu bro nggak bakal gede-gede tuh ikan. Lama deh gedenya. Raju itu paling lama besar ini. Iya kan? Paling lama. Bener nggak? Bener. Jadi kalau di kelas koki ya masih Oranda, Ryuki itu masih cepet. Jadi untuk raju paling lama. Lu cukup 50.000 nih bro. Segede gini. Nih ya tangan gue ya. Ini kalau misalkan dilepas kita genggam nggak bisa. Iya. Gini jadinya. Genggamnya gini. Wih. Tebel sih, tinggal tambahin satu lagi nih apa yang hitam ya. Kepalanya bagus-bagus. Black gold kirin. Black gold kirin. Kirin. Kirin itu karena ada warna emas di bawah ya? Iya, ada emas. Disebutnya kirin ya. Ada putih-putih di ujung ekor om. Ada putih-putih di apa? Anal belakang ya? Anal belakang, dorsal anal. Sini ya? Iya, dia ada putih-putih. Makanya disebutnya kirin ya. Kirin. Ini berapa ya? Sama. Berapa kocak? 50.000. 50.000. Kacau. Aduh. Nggak tahu kenapa harga ikan sekarang ya kembali kalau harga ini apa ya? Supply and demand lah. Ya kan ketika memang stok barang lagi banyak mau nggak mau harganya pasti lebih murah. Berhubung ini bulan Desember, Om. Promo 12-12. Oh begitu ya? Promo 12-12 om, bulan Desember. Bang, nomor teleponnya berapa ya? 081-8080-780-87. Jabodetabek, Gojek, berangkat. Bahaya bro. Asli. Jadi silakan lu mampir. Pakai Bagong dan dia di sini di pojokan ini koki semua. Blok koki ini. Blok koki jadinya ini. Depan pos. Lu bos koki noh.
itu. Oh, bohong. Dia dua lapak tuh. Satu, dua lapak. Koki. Wih, bahaya, bahaya, bahaya. Pokoknya ini surganya teman-teman penggemar Mas Koki lah. Mas Koki. Biar sini dong, Bang Gung. Gimana, gimana? Sarang heo. Tawa gue.